Sekarang kita pasang di mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2017 2000cc. Masih kelihatan baru nih. Belum ada setahun kali ya, Pak ya? Mau setahun. Menggunakan generator HO model CE5100. Ini reaktor Dresel. Ini reservoirnya. Ini tabung akumulator. Ini PWM. Koneksi kabel hanya di positifnya, ini ke relay dan ini ke bodi mobil. Yang bertanda I, ini input negatif dari bodi mobil. Ini outputnya baru ke negatif sini. Ini belum dilem. Selang gas HO ini masuk ke tabung akumulator. Dari akumulator dari gas yang keluar ini disalurkan ke bawah bersama kabel. Ini ke bodi mobil yang dari PWM I input. Ini juga mau pasang expander. Gas HO masuk ke tabung pengaman water trap di sini. Kemudian dari tabung pengaman water trap ini, gas HO dimasukkan sebelum filter udara di sini. Dan untuk sensor oksigen, ini punya sensor oksigen 2 ya. Sensor oksigen ke 1 di sini, tapi kita akan memanipulasi di sensor oksigen kedua. Setelah tabung katalitik, tapi untuk penyambungannya di dekat ECU. Ini hitam. Oh ya. Kabel dari sensor warna biru. Kemudian di sini berubah menjadi hitam. Di kelompok kabel ini ya, tengah kabel hitam di sini kelompok kabelnya.
Jadi yang dari sensor masuk ke input di sini. Kemudian outputnya lari ke sini. Ini kabel warna hitam. Ini FE enhancernya. Posisi full kanan. Oke Pak, di setat Pak. Coba Pak. Setat pakai remote. Sudah jalan. Tempat pengisian airnya di sini ya. Jadi kalau mau mengisi air ini dibuka, putar ke kiri, kemudian tarik, baru ini dipegang, ini putar ke kiri, baru kita tambah airnya di sini. Untuk 2000 cc maka cukup pakai 6 ampere maksimal. Ini bisa kita putar. Sudah nyala. Coba gas buangnya udah nyaman belum ya? Udah. Keluar air. Ini sensor oksigen FE enhancer ditaruh di sini. Itu 3 cm. Untuk koneksi relay ini itu dari pin 85 ke spring, dari spring dikonek di sini yang terhubung dengan kunci kontak mengikuti lampu variasi lampu siang. Oke deh Pak, sudah selesai ya. Nah, ditutup. Ya, sip ya Pak ya. Ya, sip, mantap. Sudah selesai. Tutup. Dan ya, terus hujan, hujan. Ayo. Terima kasih.